Okay, assalamualaikum gang. Selamat datang ke channel Rizky Padu. Okay, pada video kali ni aku nak prank Benjah. Macam aku janji kat hangpa, aku nak prank Benjah. Aku nak prank call dia, telefon kan. Nak pinjam duit. Tapi sebelum tu hangpa jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go. Ni Benjah ni kau aku gelak dan macam abang aku juga lah. Sebab aku kenal daripada kecil kan. Pada aku sekolah pasti daripada kecil dulu. Sampai besar lah duk kenal dengan dia rapat pun. Aku anggap lah macam abang aku sendiri lah. Betul lah ramai orang tanya kan. Yang nampak betul lah Benjah tu abang lah. Memang aku rasa aku anggap lah macam abang aku dah lah. Aku pun masuk dalam YouTube ni semua sebab dia ajak apa semua aku kan. Tidak aku betul. Aku minta maaf kat kampo. Sebab hari tu aku kata 15k subscriber. Aku nak buat prank Benjah tapi terlajuk 1k. Aku minta maaf lah. Aku rasa macam bersalah kot lah. Sebab aku buat lewat kan. Aku minta maaf lah. Okay, okay. Aku nak telefon dia lah. Aku tak tahu macam mana rekasi dia. Jom kita telefon lah. Tengok macam mana. Dia berwasap lah. Okay, aku pun pick up macam mana nak prank Benjah. Sampai lepas solat pun aku baca doa makan. Aku tak tahu punya pening pula pick up kan. Jom kita tengok macam mana rekasi Benjah. Rekasi lah. Jom. Rekom lah. Buka besar suara lah. Ya. Tidak aku takut. Tengok macam mana kan. Sila. Nyamuk. Ni kaki yang mat Ni tak angkat lagi. Oh tak. Benjah kita akan cuba sekali lagi. Kok Benjah dengan solat air tak tahu kan. Okey, jangan kita terakhir lagi. Oi. Oh, kita mari. Tak angkat lah eh. Aku telefon Benjah pun dia tak angkat lah. Aku dah telefon 2 kali. Nanti kita pun faham lah Benjah. Mungkin dia tengah solat ataupun dia mengasuh anak dia. Ataupun ni sekarang isteri dia. Itu isteri dia akan mengandung, akan melahirkan anak lah lagi seorang. Tak apa, kita faham lah. Kita berat masa hari. Mungkin kita tunggu lagi 10 minit ataupun 15 minit. Kita akan telefon balik lah. Okay. Kan? Kita nak tunggu Benjah nak telefon balik kan. Dulu lah kereta ni tak kerja hangat sikit lah. Buka pintu dulu. Woi, kunci eh. Okay, kita buat macam tu. Okay, tapi sebelum tu kita tunggu Benjah. Aku akan belajar apa video apa. Aku dengan anak burung. Aku buat anak burung ni. Aku jumpa kakak kebun aku. Oh, tidak mampu mak. Memang dia cepat semua. Semua bulu. Aku tak tahu burung apa. Okay, jom kita tengok dulu. Let's go. Kita akan telefon Benjah kali ketiga. Okey, masa pun dah 10 minit lah ni kita tunggu kan. Telefon Benjah kali ketiga. Okey, mantap. Tak itu buka mic juga. Buka mic tu lah. Takut kan? Hello ya? Ya, ni kami? Haa, tak nak bercakap. Okey, beres. Terima kasih. Uji mat kredit. Okey. Huh, mantap kan uji mat kredit kan. Handphone Benjah tak apa kan. Dia punya kredit. Percuma, telefon orang percuma. Wah, oh, memang sepa ya. Kan uji mat kita punya topak kan. Alhamdulillah. Mantap abu. Oh, dah telefon lah. Hello, Mak Kho. Oh, saya kot, Mak. Hello? Hello ya? Ya. Alright, siapa? Benjah, kami nak sembang Benjah sikit. Benjah? Kami nak tolong Benjah eh? Tolong lah. Ada orang kacau lah. Jangan. Nak pinjam duit ya? Pinjam duit?
3000 ya. 3000. Oh, nak beli kamera ya. Oh, kamera kita apa tu? Ha? Semalam tengok, semalam tengok dalam Shopee ya. Bawa 3000 harganya. Oh, padu-padu ah tu. Padunya. Nak pakai. Padu jam ya, padu ni. Ya, nak pakai malam ni ya. Nak pergi mana ni? Oh, kami dah order lah malam ni nak hantar. Oh, boleh? Tak nak hantar lah. Kacau mari. Main nombor akaun lah. Oi. Lagi saya kami hantar. Nombor-nombor akaun ya. Saya kami hantar, Okey. Kacau. Oi, kacau lah. Kacau mari. Okey. Okey. Salam, terima kasih ya. Ya, sama. Okey, menjah pagi kan? Menjah pagi kan? Menjah memang baik lah. Tapi sebenarnya aku prank dia je. Hari aku lepon balik lah. Aku akan kata ni prank je melawak lah. Menjah memang baik hati lah. Aku tak sangka lah. Memang baik hati sungguh lah. Okey, nak tapau dengan Kak Ari dia bag ini mampu eh. Jom. Dia lepas sekali, tu balik, tu balik. Boleh, balik. Dia ambil hati kan. Hello, ya? Ha? Sekejap, kami melawak lah, kami melawak lah. Kami prank ni. Oh. Abjah tak terkejut langsung. Oh, kejut mari. Oh, mana nak terkejut. Tak terkejut lah. Oh. Sekejap, memang ambil hati lah kan. Sekejap, kami rakam nak upload dalam YouTube kan? Tak apa, tak apa. Oh, sekejap, terima kasih sekejap. Sekejap, memang ambil hati lah. Aku nak mandi lah, aku pergi tolong kan. Oh, mandi dulu. Tak apa-apa. Okay, terima kasih lah. Ya, sama. Tak terkejut langsung kan, sekejap. Memang ambil hati lah. Memang, aku menganggap dah macam-macam abang aku sendiri lah. Pada kecil dia aku kenal. Membiak hati kan. Benjah walaupun kita tengok kan. Dia orang rambut panjang. Orang kata ada serabai macam-macam lah. Tapi kan. Kalau dia buat kerja satu. Dia akan pegang tu. Kalau kerja tu dia nak buat untuk diri dia. Dia buat sungguh-sungguh lah. Kau bagi satu motivasi. Jadi motivasi kat aku lah. Memang padu lah. Dekat hati dia memang sekal lah. Walaupun badan sadar. Alah hati ada taman kan. Membiak hati lah. Okay. Aku ingat. Aku rasa dia sayang kau lah kat aku. Aku ingat kau biasa-biasa gitu lah. Tapi dia sayang kau. Dia tak terkejut langsung kan. Dia buat ambil baru lagi. Aku malas kesan kau. Tak apa kan. Nanti kalau isteri dia akan terbuka ni lah. Kat ni lah. Dia lahir anak penjah yang kedua. Aku akan bagi hadiah kat anak dia. Dua orang. Pertama Aisyah lah. Aisyah yang pergi beli biskat tu. Seorang lagi yang baru lah. Aku akan beli hadiah lah. Nanti pada video yang akan datang lah. Okay, yeah. Ini adalah video prank aku. Walaupun prank tak pula jadi. Benjah tak terkejut langsung nampak macam mana. Aku bukan prank pun. Memang Benjah tak terkejut langsung nampak macam mana. Benjah memang baik hati lah. Okay, yeah. Itu sahaja video aku untuk kali ni. Kalau hampa suka video ni, hampa jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Follow Instagram aku, Facebook aku. Okay, bye-bye. Jumpa lagi pada video yang akan datang.